Panji Petualang, dan alhamdulillah hari ini selain ada Om Heru Gundul Jejak Petualang, juga ada Om Dipo, ada juga yang spesial sudah sangat viral, yaitu Om Gondrong Labanan. Persiapan mau nyari garaga, mau lihat garaga keseruannya seperti apa, ayo lihat terus. Bisa, masih, oh baik, itu masih bisa. Enggak, tapi itu maksudnya itu punya Indonesia juga. Iya, karena itu melanistik, Bang. Melanistik? Ya boleh kan, udah pernah rambut punya. Udah pernah, itu duit temen lah. Iya, susah. Udah, tangan, ya. Tawar lagi kan, kayak ya. Udah punya temen, yaudah lah gitu. Pertemanan ini, gitu. Ini kaliko, biasa ya. Kalikonya normal. Kenapa namanya kaliko sih? Itu warnanya ngeblur. Ini kita warnanya ngeblur. Sama kayak ulu nggak sih, makannya itu bisa seminggu sekali? Iya, kan setiap hari. Oh, dia setiap hari? Kita ada engagement-nya juga, Bang. Oke. Okay. Jadi nggak cuma makanan pokok kayak ayam, engagement-nya kayak terkenal anak kotor, kita gantung-gantung juga. Iya. Buat tambahan-tambahan vitaminnya ya? Ini juga kita ngehabituasi burung di sini. Jadi kayak Pak Demironi, sama Pak Demironi. Kayak gondrong labanan. Ini burung terkuku, tapi mahal. Crossing ini oleh-oleh dari Pawiro Duro. Ada yang leopard, ada yang silver. Ya dekuku kok warna ning ngene? Bos, ini mahal, harga jutaan ini. Iki jutaan. Juta. Karo kok ngene iki jutaan. Iya. Coba jelasin Pak Wario. Siapa? Enggak usah panjang-panjang. Oke. Gopiro. Oke. Siap. Ini kemarin tak bawa ke sini dan ini mutasi tekukur yang sebetulnya ini memang jenis tekukur asli Indonesia yang mengalami mutasi genetika pada bulunya. Dan karena warna-warnanya ini antik, ini harganya juga makin antik, Mas Gondrong. Per ekor berapa kira-kira? Per ekor yang silver, cooknya 3. Ini kalau kita jual 2.500.000 per ekor. Perpasang 5 juta. Lah, aku biasanya ekor 20.000-an kok di pasar kok. Yang dilepas-lepasin mau gondrong di saya. Heeh, 20.000-an. 20.000-an. Beda. Ini warnanya silver. Lah, itu aku sampai ngelepas ke kandang ya lemes aja. Aduh, boleh ke rumah nanti dilepasin cuma. Lempol. Gimana Mas Gondrong? Jadi, arep ndelok garaga. Oh iya, ayo, let's go. Oke, kita nyari garaga dulu. Di kerangkeng apa di leboknya apa kan kira-kira garaga itu? Garaga itu kita kandang secara aman. Nama murid itu Panji Petualang wis perfect. Di dewek ini dewek tempatnya kunci. Iya, satu-satu. Iya. Oh, ini teman-teman, ini berhubung muridku Panji Petualang. Hari ini dia ada tugas ke Pakatan. Jadi pas aku di sini, jadi aku mewakili Panji Petualang untuk nonton garaga. Nemenin Mas Gondrong Labanan untuk garaga. Nah, untuk keamanan. Luar biasa loh. Kamar karo duwe aku tak nggih lebokne legis ya, cuman kamar kocok. Coba dirasakan. Luar biasa. Jadi inilah galeri dari garaga Goldi dan ular-ularnya Panji Petualang. Hei, ayo kira-kira terus stop. Lu luar biasa edan. Terus stop. Iki ya. Terus stop. Terus stop, lu ngerti dhewe lu ruangane lu terus stop iki pirahe yo. Ki ulah siji regane sak ngono. Keren luar banget ular-ularnya Mas Panji. Kan apa? Kok nyapu ki tangane? Loh, lagi. Hei, ben ketok gambar itu. Wah, asik. Kan, kok koyo ngono kan? Jadi iki ular untuk dibreeding. Breeding iki piye maksudnya? Breeding itu dikembangbiake, digoleki tipe anake dijual. Iya, lek oleh aku tak gepuk tak pateni lho.
tuh stop. Lu wedi kok. Bukan cuma 10 tapi tuh stop. Berstol. Ini berbisa apa sih, Kak? Ini betata ciclatus tidak berbisa ya. Iya. Wih. Ini adalah spesies laba-laba jajar. Wih, yo gede tenan ya. Wih, keren. Ini beracun apa, Mas? Wah, itu jangan ditanya lagi tuh. Belum jangan ditanyain beracun. Abuh nanti kalau dindok. Jadi laba-laba ini dia punya sengat yang beracun juga, jadi siapa? Hati-hati. Cuman laba-laba ini di Indonesia juga ada yang sejenis ini, cuman tidak berbisa. Sebutannya apa yang Indonesia punya? Lele iki kan dia sale, Mas. Iki bukan dari Indonesia, dari luar. Itu yang tarantula itu bukan? Iya. Iya. Kalau yang jenis Indonesia itu tarantula Sumatera. Oh, tarantula Sumatera. Iya, namanya tarantula Sumatera. Walaupun di Jawa juga ada, tapi namanya tarantula Sumatera. Kalau itu bisa digoreng enak. Pernah coba ya, Mas? Oh, pernah. Wah, dibikin jamu, majos. Majos itu. Oh, cacing aja dimakan apalagi pangan kan? Iya. Bisa mangki uang apa duit? Justru manusia itu untuk mensyukuri berkat di mana pun kita berada, kita bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Allah. Iya, iya, berarti nek sampean nyasar ning hutan panggah oleh panganan. Oh iya, itulah survival. Kalau udah di alam itu nggak ada halal haram ya, Mas? Iya, kalau itu dalam kondisi terjepit kita, istilahnya yang penting bagaimana kita survive untuk mempertahankan hidup. Nah, masuk, ya. Masuk, iya. Bom neng. Apalagi, Mas? Ini kobra Jawa. Lagi kobra Jawa, ojo diajak ngomong Jawa lu, nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Bahasanya apa terakhir? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, teman-teman, sudah banyak sekali ular-ular yang di review hari ini. Review yang kena apa? Ya, review ini kita. Oke. Aku kadang iso ngomong, tapi hati ini kadang bingung. Menjelaskan. Nah, sudah review ular banyak banget. Ularnya Mas Panji Petualang. Bahkan ada laba-laba yang katanya Mas Hiru Gundul pernah dimakan enak banget. Ya ini udah buang kok ya. Guyonan Mas Hiru kan su, ngamuk. Oh enggak ya. Jadi Mas Gundul ngabanan bahagia sih. Oh iya, terima kasih. Jadi intinya begini loh. Kita kemana-mana nambah ilmu, nyari ilmu. Jadi kita sudah dapat pengalaman tentang ular, tentang laba-laba. Suatu saat kalau kita ketemu di hutan, kita bisa dapat pengalaman. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video hari ini. Dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Heru Gundul. Jangan lupa subscribe channelnya Cipun Again. Satu lagi, jangan lupa subscribe channelnya Wong Buri guys. Apa? Pak Wirodoro. Kalau ada kata-kata yang tidak enak di hati Anda, kami semuanya minta maaf. Dan terima kasih telah mengikuti video kita. Disambung di lain waktu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari. Kan cukup. Kita udah sampai di destinasi. Dan berapa tadi, Mas? 3 jam 39. Mana petang ya? Petang. Di rumah makan Merpati juga loh. Iya kok. Iya. Ya, jadi teman-teman kita alhamdulillah percaya merasakan. Kita mampir. Nah, kita enggak ngomong bosen. Iya. Nanti dia suruh. Iya. Nanti gratis sih, makanya kita mau bayar. Nah, teman-teman yang pengen cari Merpati tinggi ya, kelas lomba di tempatnya Om Haji ini banyak. Nah, serahnya juga komplit. Dan susu dan batang bersama pisang. Pokoknya macam-macam ya.
desain gede. Menunya juga bervariatif dan harganya juga murah. Oke. Okay. Menunya yang dibalik itu. Oh, menunya dibalik. Oh, aku bedangnya mungkin. Wih. Cicip ibu, tester kita langsung tester dulu. Ah, iya iya ayo raginya kotak ini deh. Kotak ayo di dahan dari warnanya aja udah menarik banget nih deh. Masa aja coba dari warnanya udah coba. Menarik kental kintul ini kuahnya, kental kintul kita serutup deh. Oke mangga iya masuk deh ya. Masuk kayak biaya kayak masuk. Tenan iki jarang aku. Yo padahal lu tak kayak kecap. Apa? Oke.